Sebuah benda misterius jatuh dari langit ke laut di perairan Jangkar, Situbondo, Jawa Timur dan membuat heboh warga. Video insiden yang direkam kamera warga pun menjadi viral di media sosial. Juga akibat menolak membuka info seorang pasien. Tak terima telah difitnah sebagai pelapor dan dipermalukan. 4 tersangka dari 20 orang pelaku komplotan. Pertamina pastikan stok BBM dan LPG. Palembang Baru TV. Kami Lukas. Aktual. Independen. Dan terpercaya. Sebuah video yang memperlihatkan sebuah benda berbentuk lonjong hitam dan panjang terlihat meluncur dari langit di perairan Jangkar, Situbondo, Jawa Timur. Terlihat juga benda tersebut mengeluarkan asap hitam, namun tidak terdengar adanya dentuman atau percikan air saat benda tersebut jatuh ke laut. Menanggapi video yang viral tersebut, Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Panarukan, Andi Arman, seperti dikutip dari okezone.com mengatakan, tim gabungan dari Syahbandar, Kamla TNI Angkatan Laut, dan polisi segera melakukan penyisiran ke lokasi setelah menerima laporan. Namun, setelah melakukan penyisiran selama 2 jam, mereka tidak menemukan adanya benda aneh di sekitar perairan. Rekaman video yang telah viral di media sosial tersebut memunculkan beragam komentar dari warganet yang mengira benda itu sebagai balon udara yang jatuh, benda terbang yang tak teridentifikasi atau UFO hingga roket. Kejadian ini terjadi pada Kamis 19 Mei 2021 sore dan video direkam oleh seorang warga bernama Rosita saat sedang bersantai di pinggir pantai sekitar rumahnya. Hingga kini, belum ada kepastian tentang jenis benda yang jatuh tersebut. Dari Situbondo, Jawa Timur, tim Palembang Baru TV melaporkan.